Oke, selamat pagi, awal pagi MC dah menyiapkan breakfast untuk anak-anak. Oke, breakfast yang diminati kesukaan anak-anak. Oke, jika lo kita beli kedai memang tak ada kan? Breakfast ini kan tak ada di kedai. Oke, kita buat Swiss roll, seaweed Swiss roll, ya, Swiss roll. Tengok kan? Jom, tengok saya macam mana nak buat seaweed Swiss roll, tu kan? Ya. MC di dapur MC anak-anak kita suka macam ni makan ni sebab dia ada sosis, ada tu kita gunakan program ya, yeah. Kita gunakan bread, okey, kita gunakan sosis dan kita gunakan seaweed, okey, kita gunakan cheese, okey. Cara membalutnya nanti MC akan tunjukkan ya. Ikuti MC ya, jangan tak ikut sampai habis tau. Nanti tersalah nanti resipi ini, nanti kamu orang ikut salah nanti itu bukan salah MC, oke? Okay? Ya salah dengan kamu orang. Oke, okay, jom ikuti MC untuk kita buat breakfast untuk anak-anak. Oke, okay? Anak-anak suka. Ikut MC ya. Oke, kita pecahkan telur dulu. Pecahkan 2 biji telur untuk kita membalutnya nanti, ya. Pecah telur ni. Oke, kita sapu. Ini untuk kita menyapu dia dengan breadcrumb. Lepas itu kita tuang dekat sini. Sini nanti kita masuk kita punya sirup lagi, okay. Masuk dulu ini bread kan, ini bread. Bread kita buat macam ni, kita buang dia punya dulu, okay. Ini dia, lepas itu kita ambil kita punya ni kan, kita punya. Kita ambil kita punya nih, kita tempel dekat sini ya. Nah, tempel dekat sini. Lepas itu kita ambil kita punya nih kan, kita potong dulu nih. Ini kita potong dulu. Kan ini kita potong dulu. Ya, seaweed ini kita potong dulu. Ya. Ikut dia punya. Gulung dia macam ni. Kita gulung dia macam ni. Gulung dia macam ni kan. MC akan tunjukkan kita gulung dia macam ini, okay. Yang ini sambungan ini kita kasih telur dia, okay. Kasih basahkan dengan telur, okay. Ini, kan? Basahkan dengan telur. Pas itu yang lebih ni sosis ni kalau kita tak nak potong biarkan je macam ni. Mesti tunjukkan, okay. Pas itu ini dekat ini kita standbykan breadcrumb, okay. Yang ini kan standbykan breadcrumb, okay. Ini breadcrumb, okay. Ini breadcrumb. Tenang je ni, simple je. Anak-anak suka ni. Sini kan. Anak-anak suka benda ni. Yang ni kita dah suka, okay.
Kita dah tadi kamu dah tengok kan. Yang ini kita celup dekat telur macam ni. Celup dekat telur, okey. Celup lagi, okey, dekat telur, okey. Kita buat ya macam ni. Senang, very easy kan? Senang aje. Okey. Celup dekat telur, okey. Kita bagi dia macam ni. Kalau nak lagi, kita ambil lagi, okey. Kemudian celup lagi, okey. Celup lagi. Kalau nak tebal dia punya, celup lagi. Dia, okay. Ha, baru kita menggoreng dia nanti kan. Baru kita menggoreng nanti. Buat banyak-banyak macam ni kan. Nanti sekali lagi MC nak tunjukkan macam mana, okay? Okay. Okay, apa sudah paham ke belum? Okay, kalau belum paham lagi, MC akan demo lagi, okay? MC akan demo untuk breakfast anak-anak, okay? Demo kedua, okay? Demo kedua dia kita ambil kita punya bread kan, bread ni bread. Lepas itu kita ambil kita punya ni kan, cheese. Kita punya cheese. Lepas itu kita simpan dekat sini ya. Lepas sesudah cheese itu, kita simpan lagi kita punya seaweed. Ini seaweed, okay? Kita simpan seaweed ni, potong dia ikut ke, ikut ke dalam dia, okay? Potong macam ni seaweed ni. Lepas tu kita tempel dekat sini, okay? Ambil lagi sosis masukkan dekat sini pun boleh, okay? Sebelum kan sini pun boleh, okay? Nah, kita golong macam ni kan, nah, lipat ya, okay? Jadi dia macam ni. Yang ni kamu kena tekan dia sikit supaya dia melekat, okay? Supaya dia melekat, tekan sikit, okay? Supaya dia melekat. Tekan sikit sini, okay? Lepas itu ambil yang telur tadi, telur. Lepas tu ambil yang breadcrumb. Lepas ni pusing sini. Okey. Pusing sini. Dan masukkan sini. Simple je untuk breakfast, okey. Takkan itu. Kan sini lagi. Ini MC selalu buat dekat offshore dulu masa MC kerja dekat offshore, okay? Untuk makanan-makanan. Kamu boleh buat simpan ni banyak-banyak dalam tu, simpan dalam peti ais, goreng saja nanti, okay? Simpan dalam peti ais, anak-anak kamu suka makan, kamu goreng, okay? Ini kan dia, ini dia. Lagi MC nak demo lagi sekali lagi ya. Jadi ambil kita punya cheese, ke? Masukkan ke sini. Okay. Ambil kita punya seaweed ni, seaweed ni, seaweed. Seaweed ni, ini seaweed yang pakai, yang MC dah pakai ni seaweed yang sudah dipanggang, ke? Seaweed panggang. Seaweed biasa pun boleh juga. Potong lagi. Ada potong macam ni kan. Kita simpan atas ni. Kalau dia terlampau panjang, kita boleh patahkan sikit. Dia masuk dalam, okay? Lepas itu, ambil sosis. Okay? Ambil sosis ni, kita roll dia. Okay? Roll dia macam ni. Yang atas ni kita tekan dia supaya dia melekat dengan yang satu tu. Kita
Tapi kalau dia tuh fitnah kita, dia sudah melekat nanti dekat macam nih kan. Buat ya macam ini. Ini untuk breakfast nih. Dia ada tuh kalau udah masak nanti MC akan belah ya kan. Sini. Masuk ambil celup lagi, oke, sini. Pas itu celup lagi, oke. Celup lagi, oke. Nah, jadilah ini. Oke, kita goreng dia. Oke, kita start menggoreng. Dengan api yang perlahan, dengan kuatkan api, ya. Buatlah di rumah kan, buat banyak-banyak gulungannya di rumah supaya senang kita nak menggoreng tiap-tiap pagi, oke? Okay? Kalau anak kita sekolah kan, kita buat 10 kah? Inti dia terpulang dengan anda masing-masing. Inti dia kamu boleh ayam ke, ayam campur sayur ke inti dia dalam tu. Kalau ada lebihan ayam-ayam tu kan, kamu boleh blenderkan ayam tu kan, blenderkan ayam dengan sayur-sayur ke, anak-anak tak suka makan sayur, blenderkan ayam dengan garam dengan tu, masukkan ni, gulung macam ni kan, best kan ya, untuk breakfast anak-anak. Dia macam nugget juga dalam tu, okey, bukan setakat sosis je, okey, ayam pun kita boleh gulung dalam tu, okey, cara yang saya tadi tu. Itu terpulang kepada anda, macam mana anda, kreativiti anda, okay? Kita kena gorengkan dia macam ni, perlahan-lahan, okay? Tengok kan? Jadi, kalau kita kan, kuat api dia, jangan kuat api. Kalau api dia kuat, dia kena hangus sedikit kan? Mengukur api, okay? Api tu kena slow sikit, jangan kuat. Dia macam ni kan. Ini benda ni tak lama dia sangat tu. Okay, macam ni lah cara dia. Okay, slow api kita, jangan kuatkan api kita. Okay, jika sambung dia ni, kita boleh kuatkan sikit, takut sambung dia terbuka. Okay, jangan buat macam ni sambung dia. Kan? Beginilah dia tadi kan, ni dia kan. Nanti kita potong lagi. Kalau anak-anak kita bawa dia ke sekolah, kita potong lagi, okay?
Oke, kita potong dia, oke? Nih, ini yang kita goreng tadi kan, seaweed yang kita goreng tadi kan. Kita potong dia macam ini kan. Beginilah dia dalam sana kan. Ini beginilah. Oke? Ya, dalam sana. Potong dia. Yang ini saya makan lah. Betapa sedapnya, ya. Betapa sedapnya, oke? Okay. Nah, terima kasih tuan-tuan karena menonton. Ya. Seaweed sausage roll. Oke, inilah namanya seaweed sausage roll untuk breakfast ataupun untuk minum petang.